Nah, ini mungkin kalau kita boleh bicara dengan usaha, gimana sih kita melihat ini kondisi di Lampung, semua di dilanda pandemi termasuk kita. Kita melihat iklim dunia usaha sendiri seperti apa di Lampung dengan kondisi yang masih pandemi juga? Ya, terus terang saja bukan hanya di Lampung ya. Pandemi ini mengakibatkan hampir dikatakan jangan seperti itu. Hampir kebangkrutan hampir di semua sektor. Okay. Terutama di sektor pariwisata, sektor industri dan macam-macam. Dan ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Oleh karena itulah makanya kita perlu memetakan. Artinya seperti tadi yang saya sampaikan, prioritas yang mau saya perjuangkan pada saat ini ada tiga, yaitu terkait dengan potensi pariwisata, yang kedua adalah potensi UMKM kita, dan yang ketiga itu adalah terkait dengan potensi pertanian, perkebunan, dan perikanan. Karena itulah yang menjadi ujung tombak saat ini, yang bisa mempunyai potensi untuk kita benahi bersama-sama, kita melakukan sinergitas, konsolidasi, sehingga ini bisa memberikan bisa survive lebih cepat gitu, dibandingkan dengan bidang usaha-usaha lainnya. Karena memang saat ini kayak misalnya industri, ya, bidang industri itu masih agak berat ya. Tetapi juga kita harus melakukan pembenahan. Pembenahan baik dari segi efisiensi produksi maupun efisiensi di berbagai bidang. Nah, rencananya saya sudah punya beberapa program yang akan kita lakukan dalam waktu segera. Sehingga kita setelah terbentuknya kepengurusan Apindo DPP Lampung, kita akan melakukan roadshow rencananya untuk bisa melihat dan berdiskusi sekaligus memberikan mungkin menerima masukan dan memberikan masukan terkait dengan program-program apa yang bisa dilakukan dalam waktu segera. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kalau kita bisa bersama-sama, ya artinya bisa saling bergandengan tangan, bisa saling sinergi, mengisi memperkuat kelebihan-kelebihan di masing-masing bidang usaha, dan saling memperkuat di berbagai kelemahan-kelemahan yang mungkin ada di kita. Karena setiap bidang usaha ataupun setiap potensi itu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, ini yang perlu dipadukan bersama. Sehingga ini menjadi bola salju, menjadi kekuatan yang luar biasa, bukan saja untuk para anggota, juga untuk masyarakat maupun pemerintah daerah. Nah, kalau bicara terkait roadshow kan baru mau dilakukan nih, tapi setidaknya kita yang berkecimpung juga di dunia itu paham seperti apa sih sebenarnya masalahnya dari para pengusaha saat ini, boleh dijelaskan? Kalau permasalahan utama adalah terkait dengan demand yang sangat menurun, artinya permintaan baik itu yang bersifat konsumtif maupun yang tidak. Ini mengakibatkan produksi yang sangat menurun. Ya. Artinya pembatasan terkait dengan PPKM dan lain-lainnya ini membuat sehingga permintaan semua produk, permintaan baik itu kunjungan wisata dan segala macam ini akan otomatis terhenti. Sehingga mau tidak mau banyak perusahaan-perusahaan maupun potensi-potensi dunia pariwisata itu berdampak sangat luar biasa. Jadi cukup terpukul sekali ya. Jadi ya, tapi itu tadi bagaimanapun juga ini kita hadapi sehingga yang saya perhatikan mau tidak mau dunia usaha mencoba untuk survive dengan melakukan berbagai hal, melakukan efisiensi-efisiensi misalnya seperti pembatasan kepegawai, terus pengurangan biaya dan segala macam. Tapi ini menurut saya bisa menjadi titik tolak ya. Artinya ke depan begitu permintaan membaik, pasar membaik, ini akan menimbulkan dampak yang juga positif. Artinya persaingan efisiensi dan efektivitas itu sudah semakin berjalan lebih lebih maksimal di berbagai bidang usaha tersebut. Oke, nah ini boleh saya sambil bacakan. Kalau dilihat dari data BPS sebelumnya, ada prediksi populasi penduduk milenial dan juga generasi Z itu akan meningkat, besar ke depan. Nah ini bagaimana pandangan kita untuk mungkin mengoptimalkan itu nantinya ke depan?
Ya, sebenarnya terus terang saja, ini kalau kita bisa kemas, ya, sedemikian baik, ini akan menjadi advantage yang luar biasa, baik itu untuk kepentingan daerah maupun kepentingan nasional. Karena, tapi ini bisa juga menjadi disadvantage. Artinya apa? Kalau ini tidak dikelola dengan baik, tidak di generasi muda ini tidak punya kapasitas dan kapabilitas, ini akan membawa dampak yang juga luar biasa negatif untuk sisi perekonomian dan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah maupun di Indonesia. Karena meningkatkan pengangguran justru ya. Betul, makanya itu apa yang saya perhatikan, pembenahan program-program pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia supaya mereka punya skill dan daya saing. Mudah-mudahan program ini juga bisa diikuti oleh pemerintah daerah dalam memberikan ataupun menyalurkan. Nah, kita sebagai dunia usaha, di dunia usaha ini juga harus bisa merespon. Artinya memberikan kesempatan kepada para generasi yang Z maupun millennial tersebut itu untuk bisa magang. Paling tidak bisa merasakan bagaimana bekerja, kalau mereka bekerja di dunia usaha seperti apa. Program-program lain juga, selain di sisi lain kan pemerintah membuka ruang seluas-luasnya, memberikan peluang untuk bisa mereka membuka dunia membuka usaha yang disebut dengan usaha kecil menengah maupun industri kecil menengah. Okay. Nah, kalau kita melihat kondisi pandemi ini, mungkin jenis usaha atau sektor usaha apa nih yang paling bisa bertahan gitu? Ya, tadi saya sudah sampaikan juga ada tiga program yang menurut saya punya peluang besar. Yang pertama adalah UMKM. Bagaimana kita ini boleh agak detail sedikit? Boleh, boleh. Ya, jadi saya rencanakan itu kita akan uji cobakan mungkin beberapa produk UMKM. Saya lihat di Lampung ini kan itu ada kopi, ada keripik, dan salah satunya tapis. Nah, terus ada juga kemarin kita juga mungkin kayak produk-produk ini yang mau kita petakan. Mana produk-produk unggulan di masing-masing kabupaten, kota. Ini kita akan bina. Binanya seperti ini. Kita akan coba kerjasama, baik dengan perusahaan-perusahaan maupun pemerintah daerah, mana binaan-binaan mereka yang sudah menjadi bina, artinya sudah menjadi binaan daripada perusahaan-perusahaan tersebut maupun pemerintah daerah. Nah, selama ini kan UMKM tersebut itu diberikan pelatihan, diberikan modal, tapi dilepas pasarnya. Jadi mereka bersaing. Begitu mereka buka usaha, mereka buka warung di depan rumah, setelah itu mereka berjualan, nggak laku, mereka tutup. Karena mereka tidak punya kemampuan untuk memasarkan. Nah, di sini yang saya melihat perlu Apindo ke depan untuk bisa memasarkan produk, yaitu dengan membantu mereka memasarkan, menembus pasar-pasar baik itu di lokal maupun di nasional. Contohnya misalnya kita akan bisa memasukkan produk mereka ke Chandra, ke Indomaret, ke instansi pemerintah, ke instansi swasta baik di PTPN dan segala macam. Tapi kita harus pastikan juga produk tersebut punya kualitas. Artinya kita harus pastikan proses produksi mereka. Pasarnya juga. Ya, proses produksinya dari pemilihan biji, proses produksinya sampai pengemasan. Ini kita akan buat standarisasi sesuai dengan standar yang kita inginkan. Nah, mereka tinggal produksi. Jadi kita yang akan memasarkan produk-produk tersebut untuk menembus ke pasar-pasar tersebut. Nanti setelah ini mulai diterima oleh pasar, kita akan mulai tingkatkan standarisasinya, yaitu dengan meningkatkan kualitas dan segala macam sehingga ini bisa di tingkat nasional maupun ke internasional. Karena saya percaya bahwa Apindo ini punya jaringan. Artinya kita bisa memasarkan antar, dan saya sudah komunikasikan dengan para ketua DPP Apindo se-Indonesia untuk saling bekerja sama memasarkan produk-produk. Gitu, karena kan itu pasti ada keunikan masing-masing gitu. Betul. Nah, itu salah satu di pembinaan yang saya akan lakukan di UMKM. Secara bertahap kita akan lakukan pembinaan di beberapa produk-produk lainnya. Nah, ini kita juga akan libatkan perguruan tinggi. Jadi saya rencanakan kita akan kerjasama dengan para rektor untuk bagaimana
mereka yang biasanya kan PPKL ya, ya, ya itu sebagian mungkin bisa menyerap ini, melakukan kerjasama untuk memasarkan. Mereka belajar bagaimana proses produksi di UMKM tersebut, sambil mereka memasarkan door to door ataupun melakukan inovasi untuk memasarkan produk-produk. Harapannya apa? Siapa tahu mereka tertarik untuk membuat produk-produk tersebut dan mereka juga punya pasar, artinya mereka sudah tahu bagaimana memasarkan. Jadi ini yang saya katakan tadi, kita perlu sinergi semua pihak untuk bersama-sama. Jadi apa kelebihan dan kekurangan ini yang kita saling mengisi, gitu, seperti itu. Nah, begitu juga potensi pariwisata. Potensi pariwisata ini perlu kita cermati bersama bahwa kita harus mengkonsolidasikan potensi wisata yang ada di, contoh di Kota Bandar Lampung. Apa potensi wisatanya? Apa potensi kuliner dan segala macam? Kita duduk sama-sama. Dibuatkan paket-paket. Kita kumpulkan dengan travel agent, kita kumpulkan hotel, segala macam, kita duduk sama-sama. Kita buatkan paket setengah hari, paket satu hari, paket dua hari. Sehingga mereka punya schedule. Oh, jam sini ke sini, jam sini ke sini. Terus nanti makannya di sini, belanjanya di sini. Ini yang harus kita dudukkan sama. Kalau kita keluar negeri, kita kan disuguhkan oleh hal-hal seperti itu. Jadi kita hanya terima, oh jam segini ke sini, jam sini seperti itu. Gitu. Nah, ini yang kita harus lakukan. Nah, kalau bisa kita mulai dari satu kota, kita akan mulai ke beberapa kota terdekat. Ya. Sehingga ini akan lebih lengkap, gitu ya. Yang kita kemas dan kita dudukkan bersama, sehingga mereka juga akan kita bantu untuk promosinya, gitu, melalui jaringan-jaringan baik Apindo maupun jaringan asosiasi lain, sehingga harapannya saya punya keyakinan ke depan ini kalau kita kemas sedemikian rupa, kita benahi sedemikian rupa, kita mau duduk bersama dan kita mau memperjuangkan bersama, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan.